wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN. Salam literasi SMA Negeri 1 Gunung Sari. Ayo membaca. Nama saya Haja Masita, mengajar di SMA Negeri 1 Gunung Sari, bidang studi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan puisi yang berjudul Anak Remaja Mencari Tahu. Anak Remaja Mencari Tahu, karya Haja Masita. Anak remaja duduk termangu seorang diri di atas trotoar pembatas jalan itu. Tak berbaju, bingung menatap semua ini. Banjir melululantakan semua yang ada. Kepadamu jualan tempat menyerahkan diri. Lihatlah aku di sini, penuh dengan dada sesak, mendekap dengan perasaan luka. Mataku semakin perih dan lembab. Tuhanku, aku bersemayam dalam rahim ibuku. Janin suciku dibesarkan dengan air putih suci. Dan kini kubuka mataku di bumi yang penuh fantasi ini. Air, air keruh mengalir tak tentu arah. Apa yang terjadi semua ini? Banyak hal yang ingin kutanyakan kepada semua penghuni bumi ini. Kusadari bahwa aku terlalu muda untuk bertanya. Tapi ingin ku tahu semua yang terjadi ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi ini? Ku coba tanya kepada ibuku. Apa yang melululantakan semua ini, ibuku? Ibuku menjawab, ini namanya air mata ibu yang melahirkan anak meronta kesakitan. Aku tidak puas dengan jawaban ibuku. Aku mencoba bertanya kepada guru mengajiku yang menemaniku setiap membaca ayat-ayat Allah. Lihatlah guru mengajiku, apa yang terjadi semua ini? Guru mengajiku menjawab, ini terjadi karena hamba-hamba Allah sudah sedikit mengikrarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak puas dengar jawaban dari guru mengajiku, coba lagi bertanya kepada kiai ternama di ibu kota. Aku bingung Pak Kiai, banjir yang melanda kampungku. Tidakkah Pak Kiai melihat di layar televisi dan berita radio? Dari hari ke hari aku bingung banjir melanda desaku. Kiai menjawab, mengapa harus bingung? Dunia ini sudah rapuh dan tua. Yang bisa kamu kerjakan beribadalah. Ingat Tuhanmu. Ingat Tuhanmu. Ingat Tuhanmu. Demikian puisi ini saya baca yang berjudul Remaja Mencari Tahu. Jangan lupa dengarkan, dukungan untuk like, subscribe, komen, dan sampaikan kepada seluruh teman-teman, terutama siswa dan siswiku. Semoga memberikan dukungan yang berharga buat Bu Guru yang tercinta. Terima kasih.
Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.